menurut Amnesty Internasional, demokrasi kita pelanggaran hak asasi manusia kita. Menurut mereka, Amnesty Internasional Indonesia adalah terburuk sepanjang sejarah. Jadi artinya demokrasi hancur pada titik nadir. Ekonomi rakyat miskin hancur pada titik nadir. Jadi teman-teman sekalian, pada paper saya ini saya membuktikan bahwa di zaman Jokowi ini, ketika demokrasi hancur, ekonomi juga hancur. Jokowi ini 5 tahun pertama, menurut tim pengentasan kemiskinan yang resmi negara kita, itu rata-rata penurunan kemiskinannya 0,5%. Tapi menurut CNBC Indonesia, selama 5 tahun pertama Jokowi hanya berhasil menurunkan kemiskinan 1,04%, yang terburuk sepanjang sejarah. Nah, kita vektor, kita sudah buat namanya poros perubahan Indonesia. Kita akan lakukan terus gerakan-gerakan memperkuat poros perubahan itu. Perubahan ke arah apa? Perubahan menghancurkan oligarki, menghancurkan PT 20% anti demokrasi, menghancurkan kekejaman-kekejaman terhadap para habaib, para ulama dan lain-lain, pemenjaran orang-orang politik. Itulah arah kita. Karena kalau tanpa arah, untuk apa kita berkumpul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden kita di sini, Presiden Serikat Islam dan para pembicara. Yang saya hormati pemimpin rakyat Aceh, Pak Mujakir Manaf. Pak Mujakir Manaf ini kalau nggak ada bangsa Aceh, Indonesia nggak ada. Dan saya pernah tahun 93 ikut konferensi Islam sedunia di London. Saya ketemu dengan teman-teman Aceh, saya menangis di situ karena orang Aceh bilang saya bukan Indonesia. Dan saya sedih sekali ya waktu itu, tapi itu realitanya. Dan kemudian kita sudah bergabung di Indonesia. Mudah-mudahan rejim ke rejim ke depan Indonesia ada Aceh bersama kita, Papua bersama kita. Amin. Yang saya hormati pemimpin bangsa Surabaya Jawa Timur ini, Gus Aam dan lain-lain, semua ada seluruh bangsa di sini. Wabil khusus sebenarnya saya ingin menyebutkan 3 nama di sini. Yang satu tadi adalah Gus Aam, cucu pendiri NU dan cucu pendiri Serikat Islam di Mekah, yang saya baca di buku ini bersama Kiai Asnawi melakukan pemberontakan pertama sekali di Kudus. Ya, jadi perang pertama kali di Kudus antara rakyat pribumi dengan rakyat Cina pendatang itu terjadi karena pendiri NU namanya Kiai Haji Asnawi dan pendiri Serikat Islam di Mekah bersama kakeknya beliau. Yang kedua yang mau sebutkan kedua, Pak Anwar Fuadi yang ada di sini. Yang ketiga adalah Ibong Sahroja yang orang nggak tahu. Ibong Sahroja ini, ya Ibong Sahroja ini kalau kalian tahu, ya supaya tahu bapaknya ini adalah pendiri Indonesia salah satunya. Ya, bapaknya itu adalah Sahroja, pendiri Partai Serikat yang dulu Perdana Menteri kita Dr. Muhammad Zahir adalah ketuanya, bapaknya adalah sekjennya.
Tapi yang paling menarik, dia punya mertua namanya adalah Abu Salim, pendiri Syarikat Islam juga. Jadi ada dua di dalam diri dia. Nah, kenapa tiga orang ini penting buat saya? Karena dalam metodologi, ya, metodologi non-barat, ya, saya ini kan dididik jadi dokter dalam ilmu barat, tapi dalam metodologi non-barat, ya, epistemologi namanya, menemukan kebenaran itu melalui nasab. Ya, jadi kalau kita mau tahu nasab perjuangan-perjuangan dulu, tiga orang ini masih hidup di sini, yaitu Gus'a Mu'ahab, Anwar Fuadi, dan Ibong Saroja. Ya, kalau saya baca jurnal, banyak baca jurnal, tapi saya tidak tahu nasab-nasab itu. Di sini insya Allah dengan ada tiga orang ini, mudah-mudahan pertemuan kita ke depan diberitahu, dikoreksi apabila ada kesalahan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan paparan tentang demokrasi dan keadilan sosial. Saya sudah serahkan kepada Serikat Islam Peri Bulantoro 4 halaman paper saya. Yang sebenarnya menunjukkan di situ problem struktural yang kita tidak akan bisa mau kemana-mana bangsa ini apabila problem strukturnya tidak berubah. Ya, struktur pertama adalah struktur budaya kolonialisme yang selalu dimiliki oleh rejim demi rejim. Ya, struktur feodalisme ini, entah dia dari Jawa banyaknya, entah dari Sumatera dan lain-lain, itu selalu berpikir bagaimana, ya, dia itu selalu mewariskan kekuasaan itu kepada anak-anaknya. Ya, seperti Jokowi, bagaimana anaknya bisa jadi wali kota, gubernur, presiden. SBY juga gitu, kita berkuasa, bagaimana anaknya bisa jadi gubernur DKI, jadi presiden. Megawati juga gitu, mikirin anaknya. Ini adalah penyakit paling buruk bangsa ini. Ya, yang itu membuat kita itu terkunci, ya, bukan hanya soal threshold 20%, tapi terkunci juga dengan oligarki primordial seperti ini. Kita tidak bisa bergerak dalam situasi keindonesiaan ketika kita dikunci, ya, oleh anti-anti demokrasi seperti itu. Jadi kita bukan mencari yang terbaik, tapi kita mencari anaknya siapa. Ya, kalau kita mau jadi bupati, wali kota, dan lain-lain. Yang kedua, yang promo struktural yang paling penting juga adalah soal kepemilikan modal, aset. Di sini saya sudah tunjukkan, kalau harga rumah ini yang kita pakai ini sekarang sekitar 35 miliar sampai 38 miliar, ya, saya lihat tadi di Google, maka orang-orang elit Indonesia itu menguasai 6.500 rumah seperti ini, di Menteng ini. Bayangkan, kalau dibeli kerupuk itu, kerupuknya itu nutup seluruh Jakarta. Jadi problem pokok Bung Karno dulu adalah memang mengutuk oligarki. Ya, dalam pledoinya Bung Karno itu mengutuk oligarki Eropa, Belanda, Prancis dan lain-lain yang menguasai Indonesia, membawa 66% seluruh kekayaan Indonesia ke Belanda dan Eropa, menyisakan 30-an% di Indonesia. Itu membuat kita terlunta-lunta terus, mantur, mati semua kita di sini. Dan sekarang cupong-cupong itu yang kata Jokowi mempunyai uang belasan ribu triliun, yang kalau Jokowi ditanya, udah kerja, uangnya ada di kantong. Uangnya itu nggak ada, uang dibawa juga kabur di Singapura sana. Dan hampir 2 tahun COVID-19, seluruh orang-orang cupong-cupong yang ada di Indonesia ini tinggalnya di Singapura. Yang cerita sama saya seorang konglomerat, tinggal di Singapura, mereka tidak punya kecintaan sama bangsa ini. Ya, karena apa? Karena mereka tidak bagian dari sejarah gerakan bangsa ini. Karena bagian dari sejarah gerakan bangsa ini pasti mencintai bangsa ini. Tapi kalau dia tidak mencintai bangsa ini, maka dia bukan bagian dari sejarah gerakan bangsa ini. Dan mereka lah yang ngontrol uang yang ada di Indonesia ini. Mengontrol dari struktur aset-aset. 2% orang di Indonesia ini menguasai semua properti yang ada di Jakarta. Mau kamu pergi ke Kelapa Gading, mau kamu pergi ke beri sebentar. Ya, terima kasih saudara moderator. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan, ya. Mungkin kita biar tertib yang sholat dulu, yang belum sholat kita lanjutkan diskusi ini. Selamat datang Dr. Ahmad Yani Eva, ini Ketua Partai Masumi. Wah, Ahmad Yani alirannya sholat dulu dong.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan 5 menit ke depan ya untuk paparan saya. Jadi saya menerangkan bahwa problem pokok bangsa ini adalah problem struktural yang bersifat continuity dari zaman Belanda sampai sekarang. Sebenarnya zaman Soekarno untuk yang sifatnya ekonomi, Soekarno sudah berusaha untuk melakukan rekonstruksi, sudah coba menghancurkan kerajaan-kerajaan bisnis yang dibawa oleh warisan kolonial, baik dalam struktur hierarki kaum barat maupun kaum timur asing. Ya, Soekarno memberlakukan waktu itu pembatasan-pembatasan kepada kaum non-pribumi dan mendorong kaum pribumi untuk bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi zaman Soeharto, ya sebagaimana kata Profesor Jeffrey Winters dalam disertasinya tentang oligarki, sesungguhnya Soeharto itulah yang membentuk kembali ratusan raja-raja kaya, pemuluh-pemuluh kaya yang tidak bisa diatasi sampai sekarang. Itulah pada saat Soeharto itu digelar sebagai sultanik oligarki dan sultannya mati. Kemudian oligarki ini menurut Jeffrey Winters itu menjadi kompetitif oligarki. Nah tapi sampai sekarang kita melihat meskipun mereka ada kompetitif oligarki, tapi kita tetap terdesak karena kita apabila kita bicara tentang substansi agar bangsa ini merdeka, mereka tidak ingin kita merdeka. Inilah problem pokok yang struktural dan bersifat kontinu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertanyaannya dikaitkan dengan demokrasi dan keadilan sosial tadi. Bagaimana? Demokrasi sendiri sesungguhnya itu bukan sesuatu yang lama buat kita. Soekarno memang dulu dia menginginkan kebebasan. Dalam masa Soekarno di dalam penjara ketika dia buat pleidoy, dia minta kepada hakim-hakim Belanda yang ada di Landrat Pengadilan Bandung, tuan-tuan hakim, kenapa Anda memberikan kebebasan berserikat kepada organisasi-organisasi buruh di Belanda untuk melawan pemerintahan Belanda, menyatakan ketidakpuasan, tapi kenapa di Indonesia kami tidak boleh, kami ingin kebebasan. Jadi yang dimaksud Soekarno dalam demokrasi waktu itu adalah kebebasan. Tapi demokrasi yang kita bicarakan sendiri sekarang ini adalah demokrasi yang multi spektrum. Kita bukan lagi bicara di zaman ketika merdeka, di mana cuma Bung Hatta yang mempromosikan demokrasi, ya bersama Dr. Sahrir, yang lainnya mempromosikan kekeluargaan seperti Soekarno, Supomo dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menariknya sekarang? Ini problem pokok buat teman-teman bapak-bapak sekalian, karena pada tanggal 13 Agustus, ya, tahun lalu 2001 itu adalah hari yang paling tragedi buat saya. Karena pada saat pagi hari jam 6 pagi, saya akan keluar dari penjara, dari sim, dan saya minta kepada kepala penjara, tolong berikan saya waktu 10 menit, 20 menit ketemu Habib Rizik. Akhirnya ketua penjara, kepala penjara waktu itu mengatur saya bisa ketemu Habib Rizik untuk pamit tanggal 13 Agustus. Saya bilang, Bib, saya sudah baca semua buku yang Habib berikan nama saya. Karena Habib Rizik mengatakan, Saganda, kamu harus belajar Islam. Buku-bukunya mana, Bib? Dikasih buku-buku sama Habib Rizik. Saya baca bla bla bla, selesai 10 bulan. Kemudian saya tanya sama Habib Rizik, Rik, sekarang Ana mau tanya pada Habib. Benarkah Habib ini tidak bisa menerima sedikit pun soal demokrasi? Kemudian Habib Rizik mengatakan, tidak benar, dia bilang. Karena saya satu hari bertemu dengan Kristiadi dari CSIS. Dia mengatakan bahwa apakah Habib Rizik bisa berdemokrasi. Nah, kemudian Habib Rizik bilang, demokrasi itu boleh. Demokrasi itu bisa untuk model Indonesia yang asal yang saya perjuangkan. Penerapan-penerapan syariah itu diberikan pada daerah-daerah yang mayoritas Islam. Artinya Habib Rizik itu sama dengan Abu Ala Al-Maududi yang ada di Pakistan, Jamaat Ala Islami. Ini Habib Rizik berbeda dengan Said Qutb. Ya, Said Qutb di Mesir yang dia sama sekali memang pro kebebasan tapi anti pada demokrasi.
Jadi ketika kita bicara saat ini di Serikat Islam, maka demokrasi itu harus kita kaitkan dengan pikiran Cokro Aminoto dulu. Apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam bayangan Cokro Aminoto? Inilah pentingnya kita pada hari ini. Kalau enggak, nanti umat Islam yang merujuk perjuangannya pada gerakan pertama di Indonesia, yaitu gerakan Serikat Islam, itu kehilangan arah. Ya, karena kita berjuang tidak boleh kehilangan arah. Makanya ketika saya tarik ke percakapan saya dengan Habib Rizik, maka Habib Rizik mengatakan demokrasi boleh, ya, dalam ruang lingkup yang dia gambarkan tadi, ya, model ala Al-Maududi zaman Al-Islami, bukan model dari Said Qutb yang tertutup sama sekali dengan demokrasi. Nah, ini pentingnya kita diskusi. Jadi demokrasi ke depan, meskipun tadinya datang dari Barat, menghancurkan seluruh dunia, menghancurkan Ukraina, menghancurkan seluruh negara-negara sosialis ex-Soviet, gara-gara demokrasi ada, membuat perang ada di Rusia dan di Ukraina, itu kita tidak boleh serta-merta lagi mengatakan bahwa demokrasi kita tolak. Sebagai umat Islam, saya mengatakan bahwa demokrasi itu harus bagaimanapun dikawinkan dengan pikiran-pikiran Islam yang pernah ada sepanjang sejarah yang ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, pada paper saya ini saya membuktikan bahwa di zaman Jokowi ini, ketika demokrasi hancur, ekonomi juga hancur. Jokowi ini 5 tahun pertama, menurut tim pengentasan kemiskinan yang resmi negara kita, itu rata-rata penurunan kemiskinannya 0,5%. Tapi menurut CNBC Indonesia, selama 5 tahun pertama Jokowi hanya berhasil menurunkan kemiskinan 1,04%, yang terburuk sepanjang sejarah. Menurut Amnesty International, demokrasi kita, pelanggaran hak asasi manusia kita, menurut mereka Amnesty International Indonesia adalah terburuk sepanjang sejarah. Jadi artinya demokrasi hancur pada titik nadir, ekonomi rakyat miskin hancur pada titik nadir. Inilah situasi kita. Nah, ketika Peri tadi nanya, ini benar kan tulisan kamu, judulnya? Judul tulisan saya ini adalah Demokrasi dan Keadilan Sosial, titik dua tantangan menuju kepemimpinan baru 2024. Peri bilang, benar nggak 2024 itu? Nah, teman-teman sekalian, saya bukan mau mempertahankan Jokowi sampai 2024. Artinya ini Jokowi kalau lebih cepat lebih baik. Ya. Cuman bagaimana caranya? Tadi saya bisik-bisik sama Jumur, Jum nih, gimana Jum, nasib lo Jum? Jumur kan menurunkan 1 juta masa sebentar lagi untuk Omnibus Law. Omnibus Law dia sebagai serikat buruh. Tapi itu kan bagaimana Jum dengan Tan Malaka? Kira-kira siapa lebih banyak kita di penjara daripada Tan Malaka? Saya dan Jumur ini kan kalau dalam bahasanya Tan Malaka kan dari penjara ke penjara. Nah, Jumur bilang, jangan-jangan sebentar lagi gue masuk penjara lagi kan. Ya, mudah-mudahan insya Allah enggak. Tapi itulah perjuangan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Serikat Islam ini. Kita ketemu juga dengan tokoh-tokoh istilah Anwar Buadi, KW2. KW2 itu gini maksudnya. KW2 itu ada pendiri Republik Indonesia, ada anak-anaknya. Jadi apa namanya? Persatuan Perintis Kemerdekaan, ada anaknya. Putra-putri. Nah, kalau Anies Baswedan KW3. Karena kakeknya yang pejuang. Kalau Ibong KW2. Nah, ini banyak KW2 di sini. Nah, refleksi ini mungkin akan menguatkan spirit kita. Ya, di dalam ilmu matematika itu ada vektor dan skalar. Ya, kita boleh berkumpul, itu menjadi satu kekuatan. Itu namanya skalar. Kalau tanpa arah. Ya, kalau kita kasih arah, itu namanya vektor. Nah, kita vektor, kita sudah buat namanya poros perubahan Indonesia. Kita akan lakukan terus gerakan-gerakan memperkuat poros perubahan itu. Perubahan ke arah apa? Perubahan menghancurkan oligarki. Menghancurkan PT20% anti-demokrasi. Menghancurkan kekejaman-kekejaman terhadap para habaib, para ulama dan lain-lain, pemenjaran orang-orang politik. Itulah arah kita. Karena kalau tanpa arah, untuk apa kita berkumpul? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.